Kementerian Pertahanan Rusia meliris video yang memperlihatkan satu di antara banyak kapal perang mereka. Video tersebut diunggah lewat akun Telegram resmi Kemenhan pada Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022. Kapal perang tersebut dikenal dengan Marshal Ustinov Cruiser, yang merupakan kapal penjelajah kelas Slava milik Rusia. Dilansir dari Wikipedia.org, kapal ini dinamai berdasarkan nama mantan Menteri Pertahanan Soviet Dmitry Ustinov. Dari 2012 sampai 2016 kapal ini mengalami perombakan besar-besaran, dan baru kembali beroperasi pada tahun 2017, langsung dikerahkan ke Laut Mediterania. Kapal penjelajah ini dilengkapi dengan 16 rudal anti kapal yang terbagi di kedua sisi kanan dan kiri. Dilengkapi juga dengan rudal permukaan udara jarak jauh, dan 4 peluncur peluru yang terletak di belakang. Selain itu ada juga senjata AK-130mm yang terletak di depan, dan 6 senjata jarak dekat AK-63-30mm. Ditambah dengan 2 mortir anti kapal selam dan 10 tabung torpedo 533mm dengan 2 peluncur 5 kali lipat di bagian jendela belakang.